Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velaktor Lekam dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini gue akan ngebuka velg-velg yang baru datang. Jadi harusnya ketika kalian nonton video ini, velg-velgnya udah ada di toko ya. Jadi langsung aja kita lihat. Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cimahi. Namanya itu Chemistry Rim and Tire. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Cimahi dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko buat ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan juga balancing roda. Kalau mau fitting-fitting velg secara gratis juga, langsung datang aja ke toko. Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya. Kita coba lihat dari yang pertama, ini bagus. Kayaknya bagus semua ya. Wih, ini gede banget nih. Cuy, dia cuy. Gila, gede banget nih. Nanti kita akan bahas. Ya, dari pertama itu kita coba dari ujung. Nah, dari yang ini deh. Yang ini namanya HSR Ambar. Ini sebenarnya desainnya udah pernah datang. Cuman udah habis dan sekarang baru datang lagi nih. Dia memiliki spesifikasi ring 16, lebarnya itu 7,5 dan 8,5 ya. Jadi dia belang nih boy. Double PCD dengan offsetnya itu 35 dan 25. Buat mobil apa nih, Sri? Avanza ya? Avanza. Ini ring 17 kan? 16. Oh, 16 ya. 16 sih banyak nih, cuman dia lebar nih. Kayaknya untuk yang dibikin donat-donat miti-miti gitu cakep nih pakai velg ini nih. Dia cuma ada satu warna ya? Oh, ada dua. Oke, okay. Ini kalian puas-puasin dulu lihat ini ya. Oh. Ya. Full silver dengan ripet-ripet. Lalu ini silver tapi barrelnya hitam ya. Jadi bodinya hitam nih harusnya nih. Ya, barrelnya hitam. Nah, di samping ininya juga dia hitam. Jadi ini namanya apa nih? Nama warnanya street. Black. Ini dari sini black machine face tuh. Mukanya warna kayak gini. Cakep banget nih. Bisa pilih bebas ya, kalau kalian suka yang ini oke okay. Atau pakai yang ini yang full ya, dia tuh silver tuh. Oke, velg selanjutnya ini deh, ini NE ya. Hah? Oh bukan, ini HSR Anlers. Aduh, susah nyebutnya cuy. Ini HSR Anlers ya. Nah, ini memiliki spesifikasi ring 17, lebarnya itu 7,5 nih, dengan PCD nya 5x112, offsetnya 45. Ini untuk PCD-nya Mercedes-Benz nih, alias Mercy ya. Wih, cakep. Dia cuma datang satu warna nih. Ya, bener kan? Satu warna doang nih, cakep banget nih. Oh, tapi nanti ada teman-temannya juga ya? Oke. Nanti pasti teman-temannya akan datang. Nanti kita tunggu. Apakah mungkin ada varian warna lain dari HSR Wheel? Stay tune terus, boy. Oke, selanjutnya ini Mid 04 ya. Mid 04 sudah pernah datang, kita pesan lagi tapi dengan warna yang berbeda. Yang menurut gue warnanya lebih berani ya. Ini lebih berani nih. Ini dengan spesifikasi itu dia ring 16, lebarnya 7 dan 8 belang ya. Offsetnya 40 dan 35. Wih. 16 7 8 untuk mobil city car. 400 dan 414 gitu ya. Jadi Avanza, kalau dulu nih gue pernah paling suka Mid 04 ini yang warna hitamnya itu dipakai di Honda Jazz, itu benar-benar miti banget. Nah, gue nggak tahu nih kalau misalnya double PCD berarti kan ada kemungkinan 414 bisa pakai. Which is itu ada Avanza, Xenia, terus apa lagi 414? Banyak. Yang gue tahu Avanza, Xenia doang kan 414. Sian banget gue ya. Grand Livina juga tuh dia masih 414. Oke, okay. Ini original design dari HSR Wheel nih boy. Tuh, warnanya lebih berani ya, berani banget main warna. Tapi secara honestly sih warnanya bagus sih, nggak norak, nggak kampungan. Sip. Next, ada si dia nih. Dia ini namanya HSR Formula nih. Dia udah pernah datang, kita datengin lagi karena emang banyak permintaan. Nah, untuk speknya sendiri dia ada di ring 17, lebarnya itu 8,5 dengan offset 30. PCD-nya 400 dan 414, tapi dia tertutup, ada dock-nya itu tertutup, jadi bautnya nggak akan kelihatan. Nih, kalau kalian nggak suka baut-bautnya suka kelihatan, ya udah kalian bisa pilih velg ini. Oke, boy.
Dia ring berapa tadi? 17 ya? Avanza cakep banget sih. Perasaan satu piece doang kayaknya. Ini cuma satu piece doang ya? Ini kayaknya nyusul nih. Kemarin teman-temannya udah datang ya? Iya kan? Iya, dia nyusul nih. Kasihan dia. Sendirian datangnya. Ya udah, moga cepat laku ya, Boy. Next, kita langsung ke sini. Ini adalah HR Ciao. Ciao dengan spesifikasi ring 16. Lebarnya itu 6,5 dengan offsetnya 45. Nah, dia single PCD nih, Boy. 400 nih. Kalau ini sih OM look banget ya. Jadi kalau kalian mau ganti velg tapi nggak mau yang model-model lain, maksudnya kalian sukanya memang tipikal OM, ya kalian bisa pilih velg ini sih. Untuk CTK kita sih bagus banget sih. Bisa pakai untuk Agya, bisa untuk Brio, terus apa lagi? Alia, Agya, Swift. Apa aja, pokoknya mobil-mobil city car keluaran Jepang bisa nih. Ini two tone benar-benar ciri khas dari velg OE. Ini belum nih. Selanjutnya, oh ini dia nih. Ini salah satu velg yang gue suka ini. Ini adalah HSR Gote dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7 dan 8 ya. Dengan offset 42 dan 38. Dia double PCD nih, Boy. 400 dan 414. Ini jujur sih, ini sebenarnya tuh kalau gue lihat ya, model-model kayak gini tuh bagusnya dipakai di mobil-mobil Mercy lama ya. Bagus nih sebenarnya nih untuk Eropa. Tapi sekarang kita hadirkan untuk city car ya. Jadi kalau kalian yang punya city car, nih cakep nih. Ini bisa jadi salah satu referensi kalian kalau kalian mau ganti velg, Boy. Oke, selanjutnya Slit. Ini cuma datang satu warna ya? Ada. Dia ada temennya warnanya abu-abu gitu, grey ya. Iya, ini ada nih temennya nih. Ini ganteng banget sih, Boy. Gua enggak bohong, sumpah. Lu lihat deh. Tuh, repet-repetnya juga bagus. Jadi udah gitu dia palangnya full, terus ada repet-repetnya. Jadi seakan-akan tuh mobil kalian tuh kelihatan yang pertama jadi kelihatan lebih elegan, lebih luxury, tapi padet. Cakep, Boy. Next. Nih, gua mau bahas yang ini dulu nih. Nah, ini dulu nih. Yang ini dulu deh, Street. Nih. Ini namanya HSR Ikimasu. Ini juga udah pernah datang, tapi kita datangin lagi. Dia memiliki spesifikasi ring 15, lebarnya itu 7,5 dan 8,5. Dengan offsetnya itu 30 dan 25. Nah, dia double PCD lubang 4, 400 dan 414. Tapi tenang, dia ada tutup dropnya, jadi nggak kelihatan single PCD ada double PCD. Ini mantep juga, Boy. Ring 15 ya? 15 tapi lebar ya? 15 tapi lebar nih. Wah, ini cocok nih bagi kalian yang suka custom-custom nih. Modifikasi-modifikasi, mau dibikin bannya agak-agak narik atau ban-ban donat. Cakep, Boy. Oke, Boy. Selanjutnya, ini adalah HSR Race dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7 dengan offsetnya 40. Dia double PCD, 400 dan 414. Ini warnanya warna apa sih? Ini tuh hyper black ya. Hitam tapi kayak ada krum-krumnya gitu. Ganteng banget sih. Gue pengen pakai di Obri deh. Jadi. Boleh enggak ya? Habis gimana, Boy? Velg-velgnya keren-keren ya kan? Aduh. Jadi pengen gonta-ganti velg mulu nih tiap hari. Ya udahlah, ini intinya ganteng banget nih, Boy. Ini bestseller kita juga nih, banyak nih laku nih, keren nih soalnya. Mau difittingin di mobil apa juga keren nih, apalagi di city car. Oke lah, gue nggak mau buang waktu lama-lama lagi. Gue mau memperkenalkan kalian, please meet our original design dari HSR Wheel. Yes, ini original design dari HSR Wheel. Ini adalah anak dari mid series, yaitu mid 08. Nih, lihat, Boy. Gila, kokoh banget. Kalau kalian nonton video ini, harusnya ini udah dari toko. Nih, gue memperkenalkan. Nah, dia ada beberapa varian. Yang pertama itu dia ada di spesifikasi ring 18, lebarnya 8, dengan offsetnya itu 40 ya. Itu untuk yang lubang 5 ya. Lubang 5 mana? Sama, ketutupan ini. Oh enggak, yang ini kayak lubang 5 nih. Ini Jeep soalnya. Ini lubang 5, dia double PCD, 5,100 dan 5,114 ya. Dia ada dua warna nih, ada yang semi matte bronze yang ini, sama yang semi matte black, nih yang ini nih. Wih, gokil, Boy, keren banget. Nah, ini mid 08 ini kalian udah bisa temuin di toko-toko TKB Group terdekat dari kalian. Terus kita juga punya ini yang spek untuk mobil-mobil lubang 6, yaitu di PCD 6x139,7 nih. Nah, cuman dia beda offsetnya. Kalau di untuk Jeep ini dia offsetnya 20 nih. Jadi agak masuk ke dalam ya, Boy. Tuh, cocok banget deh. Aduh, gila, gua ngebayangin Fortuner Pajero pakai velg ini. Gila. Atau itu tuh, mobil itu tuh. Kita pakein velg ini. Hi, ganteng banget pasti. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya ini nih. Ini boy. Ini satu, ini dua. Please kenalan sama original design terbaru dari HSR Wheel, yaitu Mid 10 alias Mid 10 alias Mid 10. Kita nggak mau kalah sama iPhone. iPhone punya iPhone 10, kita punya Mid 10. Dengan spesifikasi ring 20, lebarnya itu 9, dengan PCD 6x139,7. Offsetnya 25. Nih boy, lihat boy. Nih, gila, ganteng banget nih. Kokoh banget ya. Nih dia. Jadi dia datar, set, terus ada kayak konkev, set, ke dalam. Konkev dong ini ya kan? Konkev dong, dan dia bener-bener kokoh banget, tebel banget. Gue sih suka nih yang paduan warna ini. Tapi yang matte, yang hitam semuanya pun juga gokil juga. Keren tuh. Di sini dia ada emboss matte, dan yang pasti di sini ada emboss HSR karena ini original design dari HSR Wheel, dan dia sudah ada emboss SNI karena memang sudah memiliki SNI, dan di sini udah ada emboss Aldi Rais. Oh, enggak ada ternyata. Oke, boy. Enggak ada ternyata. Siap, siap, siap. Ya, ini original design. Kalian udah bisa dapetin velg-velg semua yang ada di sini. Kalian bisa dapetin di official store yang ada di bawah naungan dari TKB Group Indonesia. Nih. Nih, perhatiin lagi baik-baik. Coba nih gue bagi lagi satu-satu tuh. Barangkali kalian nanti takut nggak bisa tidur, boleh. Oke boy, itu dia tadi gue udah unboxing velg-velg yang datang sekarang pada tanggal 24 Juli tadi pagi. Nah, langsung kita bikinin videonya supaya kalian bisa langsung melihat ada velg apa lagi sih di HSR Wheel, dan supaya kalian bisa juga kena racun dari gue dan tim HSR yang lainnya. Yang pasti ketika kalian nonton video ini, sudah dipastikan ini bakal ada di official store dealer-dealer yang menjual HSR Wheel, ya kan, yang ada di naungan TKB Group Indonesia. Oke boy, sekian dari gua. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kalian, dan yang pasti semoga video ini bisa bikin kalian gak bisa tidur karena harus mikirin mobil kalian harus dirubah velgnya dari OEM, dari standar berubah menjadi aftermarket, dan yang pasti bakal jadi ganteng banget. Gua Aldi Rais undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Ini juga teman-teman dari tim HSR lagi pada pindah-pindahin velg. Tuh ya, ini alatnya lucu nih. Jadi nggak perlu diderek-derek lagi, itu tinggal didorong doang kardusnya nih. Coba ya, velg yang ini coba gue dorong. Coba.